Kenapa kalau kita nak kenal seseorang, kita kena travel dengan dia? Jom sembang. Let's go! Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, macam biasa, terima kasih bagi yang dah subscribe. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang sebab aku ada banyak gila lagi cerita nak sembang dengan korang. Alright. So, hari ni topik aku nak sembang dengan korang pasal kenapa kalau kita nak travel, kita nak kenal seorang, kita kena travel dengan dia. Kau pernah dengar tak ayat tu? Kalau ayat Mat Salih dia lebih kurang macam ni lah. Traveling together is a test of friendship. Atau you really don't know until traveling together. Alright. So, kalau kau pernah dengar ayat-ayat ni, kau pernah terfikir tak? Kenapa kalau kita nak kenal seseorang, kita kena travel dengan dia? Okay, so aku ini pendapat peribadilah untuk kita sembang-sembang kat channel aku kan, untuk topik kali ni. Oh, aku pun terfikir tau, kenapa kalau kita betul-betul nak kenal kat seorang ni, kita kena travel dengan dia. Jadi aku duk fikir-fikir-fikir, jadi aku rasa mungkin ni lah paling tepat lah. Sebab waktu kau travel ni, dia tak kisahlah kau travel ikut trip ke, maksud aku ikut package yang kau bayar dan kau follow tanpa kau tahu apa-apa, atau second kau backpack. Okay, dua-dua kalau kau travelling sikit je, kadang-kadang dia dah nampak dah. Kita panggil apa, dia true colour. Kawan kau ke, siapa je lah, dia akan nampak yang kau boleh ngam dia sampai bila-bila, atau dia ni hanya kawan untuk kawan saja. Kalau travelling tak boleh bawa dia. Bukan lepas kau dah kenal dia, kau kena putuskan silaturahim dengan dia. Tak. Maksud aku, dia adalah travel buddies atau dia mungkin sekadar kawan je. Alright. Jadi, so bila aku fikir-fikir, sebenarnya waktu travel ni, kau especially lah kalau kau travel tu, kalau paling nampak sekali lah bagi aku, true colour tu nampak betul ketara kalau waktu travelling period kau tu panjang tau. Okay, itu memang kau nampak, tu satu. Kedua, kalau kau lebih kepada adventure, backpack, lagi nampak lah. Contoh macam kata kan, kau travel tu sama-sama tau. So everything sama-sama yang perlu dikongsi, kau perlu kongsi sama-sama. Aku letak contoh, mungkin transport, mungkin apa benda lah yang sama-sama. Kadang-kadang kan, dia punya nampak berkira atau kedekut tu waktu makan kan, dia lapar ni tapi dia tak beli, dia tunggu kau beli. Dia sanggup berlapar semata-mata dia nak jimat duit dia. Contoh macam tu, aku akan siut dia. Aku beli, dia tak beli. Lepas tu dia makan aku punya. Contoh lah, kalau lelaki rokok lah, contoh kan. Dekat dia, dia nak jimat. Tapi 4 orang dia kibai. Kau nak akan nampak, oh siut dia ni. Atau bila travel kan, bila kawan biasa ni tak nampak, tapi bila travel kan, semua benda nak ikut cakap dia tau. Kau rimas babe. Bila kau travel, kau nak just macam travel free lah kan. Maksudnya, okay, kita boleh pergi sana, tapi bila aku nak pergi sana, kau kena follow aku. Macam tu. Tapi tak, dia nak ikut dia je. Oh, sana tak best lah, bosan lah. Aku travel, aku nak tengok benda tu. Tapi sebabkan dia nak dengar cakap dia je. Okay, itu pun kau akan nampak lah. Semua benda, everything dia nak cakap, dengar cakap dia je. Alright. Mungkin juga masa tu kau akan kenal dia ni. Okay, Mamat ni lambat gila, atau Minah ni lambat gila nak bersiap. Maksud aku bersiap, bangun pagi lambat, buat pergi tengok satu tempat tu, bergejam-gejam, lagi-lagi shopping. Kadang-kadang kita bukan jenis-jenis shopping. Ada pula tak minat shopping, ada langgar lah. Kau akan nampak dua Mamat tu, dia sama tak boleh masuk, atau Minah tu boleh masuk tak dengan engkau, kalau kau perempuan atau kau lelaki lah, tak kisah. Tapi kau akan nampak the true colour. Alright. So contoh lain ni, kau akan nampak yang dia ni, bila kau dapat kadang-kadang kau kawan kat satu tempat kerja, tapi kau tak pernah ada, kita panggil apa, tak ada kesempatan untuk tidur sebilik dengan dia. Kalau lelaki-lelaki, perempuan-perempuan lah, maksud aku, okay, kau tak ada kesempatan. So bila kau ada kesempatan, baru kau tahu rupanya Mamat ni atau Minah ni pengotor rumahnya. Mandi pagi tak kan. Contoh, banyak contoh lah yang dia tu nampakkan dia pengurusan itu sikit pengotor lah. Aku pernah jumpa lah benda macam ni. Kan terkejut juga lah kan, pakai baju berhari-hari, dah busuk lah. Kalau baju tu tak busuk, okey, tapi baju tu dah berbau, tapi dia tak nak tukar. Dan sebenarnya boleh je kau tukar, lepas tu
Kalau sampai bau kan, kau tukar kau basuh kau pakai lah baju lain. Tak ada, dia pakai baju sama sampai berbau-bau kau tak selesa lah. Bau kau nampak lah benda tu. Sebelum ni kau tak nampak pun. Alright, so ada yang lain dia selfish. Bila kau travel dengan dia, kau pergi bersama ni. Contoh, perempuan-perempuan laki-laki contoh eh. Okay, tiba-tiba satu tempat ni dia jumpa seorang awet ni. Okay, kalau laki lah. Kalau perempuan ni dia jumpa balak ni. So dia pergi, dia tinggalkan kau selfish di sini. Engkau tukar terganting. So baru nampak ah dia tu dia real friendship ke tak. Itu yang aku boleh katakan pendapat aku lah. Alright, kau boleh nampak benda lain. Dia kuat sentap ke? Okay, kadang-kadang orang waktu travel ni dia keluar tau diri dia sendiri. Masa itulah dia kuat sentap, masa itulah dia rupanya Mamat Minah ni tergedik-gedik rupanya. Okey, lepas tu mungkin dia selalu sangat tu on phone 24 jam kan, sampai buat apa aku travel dengan kau tu kalau kau tengok phone dia kan. Tu orang cakap kalau kau nak kenal seseorang, kau try travel dengan dia dulu baru kau tahu dia adalah real friendship atau the fake friendship. Okey. Jadi aku rasa cukup kot untuk aku punya sesi sembang kali ni. Kenapa orang kena travel bersama untuk kenal dia. Alright, so kalau kau ada pengalaman, kau komen kat bawah. Okay, like, jangan lupa share untuk bagi aku semangat sikit nak kongsikan lagi apa lagi topik-topik yang best untuk kita boleh sembang santai. Okay. Alright, itu saja. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Okay, jumpa next video. Bye.